Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadha ila yaumiz ziham amma ba'du. Para pemirsa channel Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di bulan yang penuh keberkahan ini kita semuanya senantiasa selalu diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya dapat menjalankan ibadah puasa pada bulan ini dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah memberitahukan kepada kita semua dan memerintahkan kepada kita semua dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan pada tahun ini, di bulan yang berkah ini, di bulan suci Ramadan ini, kita semuanya dapat menjalankan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana juga dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan untuk kita semua, as-saum li wa ana ajzibih. Kata Allah, puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala akan puasa yang kita lakukan pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa channel Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana telah disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Nasaihud Diniyah, bahwasanya beliau mengajarkan, memberikan pelajaran kepada kita agar di samping kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, kita juga diperintahkan, dianjurkan untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan dan juga amal-amal soleh. Kalau puasa itu merupakan kewajiban yang memang harus kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini. Tapi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan, perkara-perkara, ibadah-ibadah yang harus kita perbanyak juga di bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Karena pahala beribadah di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita semuanya melakukan perbuatan yang wajib, melakukan ibadah yang wajib, maka ibadah yang wajib yang kita lakukan itu akan dibalas 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita melakukan satu ibadah sunnah, maka ibadah sunnah kita itu dicatat sebagai ibadah wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa channel Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat bahwasanya setiap bulan suci Ramadan ada satu perkara selain puasa yang harus kita perhatikan, yaitu tentang masalah zakat. Zakat itu ada dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah, yaitu zakat diri kita. Yang kedua itu adalah zakat harta dengan berbagai macam-macamnya. Zakat fitrah harus kita tunaikan ketika kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Ketika kita hidup di bulan suci Ramadan pada tahun tersebut, maka kita harus menunaikan zakat fitrah. Agar supaya apa? Agar supaya apabila ajal menjemput kita di bulan suci Ramadan, di tahun-tahun manapun juga, maka ketika ajal menjemput kita, kita telah menunaikan zakat fitrah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah menunggu sampai akhir daripada bulan suci Ramadan.
Walaupun afdholiyah itu disebutkan bahwasanya yang afdholiyah itu adalah menunaikan zakat sebelum imam itu naik ketika melaksanakan sholat Idul Fitri. Tetapi kita sudah diperbolehkan untuk menunaikan zakat fitrah semenjak masuk daripada bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwasanya amalan kita di bulan suci Ramadan ini akan menggantung tidak dilaporkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak menunaikan zakat fitrah kita. Pemirsa channel Majlis Ulama Indonesia Jakarta Selatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping zakat fitrah, zakat-zakat yang lain pun yang apabila kita telah mencapai haul dan nisab daripada zakat kita tersebut, maka hendaklah kita tunaikan walaupun bukan di bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Karena zakat itu adalah kewajiban kita yang harus kita keluarkan apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Oleh karena itu, para pemirsa channel Majlis Ulama Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita semua mempunyai harta, kemudian sampai haulnya, sampai nisabnya, maka keluarkanlah zakat kita. Keluarkanlah zakat yang telah Allah perintahkan kepada kita untuk mengeluarkannya. Ketahuilah bahwasanya zakat yang kita keluarkan itu adalah kotoran daripada harta kita. Apakah kita mau memakan kotoran kita sendiri? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, zakat itu adalah kotoran daripada harta kita. Kita keluarkan, kita berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya daripada 8 golongan tersebut. Bagi mereka yang 8 golongan itu bukan kotoran, tetapi itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Kita keluarkan zakat kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya Muhammad, ambillah daripada mereka itu semua umatmu. Khudh min amwalihim shadaqatan. Shadaqah di sini adalah zakat yang wajib kita keluarkan. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk membersihkan daripada harta kita dan juga membersihkan diri kita semuanya. Maka oleh karena itu, pemirsa channel Majlis Ulama Indonesia Jakarta Selatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, kemudian kita juga berkewajiban mengeluarkan zakat kita, kita keluarkan zakat kita, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga perbuatan yang termasuk sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita diperintahkan untuk memberikan sedekah kita. Kalau zakat menunggu haul, menunggu nisab, kemudian baru kita keluarkan zakat kita tersebut. Kalau sedekah itu tidak menunggu haul, tidak menunggu nisab, tidak menunggu kita menjadi orang kaya, tidak menunggu kita punya harta banyak. Siapapun dia, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, kalau dia berkeinginan untuk mengeluarkan sedekahnya dengan ikhlas karena Allah, maka sedekahnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa channel Majlis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali manfaat kita untuk bersedekah ini. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang memberikan pelajaran kepada kita tentang manfaat untuk kita bersedekah. Di antaranya itu adalah bahwasanya ketika kita mengeluarkan sedekah kita, maka itu dapat meredamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengeluarkan infak sedekah kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat dalam sebuah riwayat menyebutkan ketika matahari terbit, ada dua malaikat yang berdiri di samping hamba Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang pertama, dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti
kepada orang yang berinfak bersedekah karena dirimu, ya Allah. Kemudian malaikat yang satunya juga mendoakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'ti mumsikan talapa. Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang pelit, yang tidak mau mengeluarkan sedekah, yang tidak mau mengeluarkan infak kepadamu, ya Allah. Pemirsa channel Majlis Ulama Indonesia Jakarta Selatan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita semuanya, hendaknya kita mawas diri, hendaknya kita dapat mengambil pelajaran di bulan yang penuh keberkahan ini. Keluarkan zakat kita, keluarkan sedekah kita. Janganlah kita na'udzubillahi min zalik menjadi korun-korun di zaman ini. Siapa itu korun? Korun itu adalah orang yang miskin, yang minta didoakan oleh Nabi Musa agar menjadi orang kaya, yang berjanji bahwasanya apabila dia telah kaya, dia akan mengeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya untuk Allah. Tetapi ketika telah diberikan kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sampai orang-orang tidak mampu untuk memikul daripada kunci gudang-gudang yang Fir'aun, yang Qarun miliki tersebut, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau mengeluarkan sedekahnya, tidak mau mengeluarkan infaknya, sehingga Qarun dan harta-hartanya ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita mengeluarkan sedekah kita, maka niscaya harta kita akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kita, ma naqasa malun min sadaqatin bal yajdad. Harta apabila dikeluarkan sedekahnya tidak bakalan berkurang, tetapi akan bertambah. Keluarkan zakat kita, keluarkan infak kita, keluarkan sedekah kita, sampaikan kepada lembaga-lembaga yang memang sudah kredibel untuk mengatur daripada zakat, infak, dan sedekah kita. Kalau di Jakarta Selatan ini ada lembaga yang memang sudah bekerja sama dengan kita, Majlis Ulama Indonesia Jakarta Selatan, yaitu Badnas Badis Jakarta Selatan, yang memang sudah dari mulai beberapa tahun yang lalu mereka mengumpulkan zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak. Maka kepada pemirsa channel Majlis Ulama Indonesia Kota Jakarta Selatan dan di mana saja yang berada di seluruh Indonesia, salurkan zakat kita, terutama kepada Badnas dan Bajis Kota Administrasi Jakarta Selatan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita dapat melaksanakan ibadah bulan puasa pada tahun ini dengan sebaik-baiknya, dan kita dapat mengeluarkan zakat kita, infak kita, dan sedekah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.